Assalamualaikum semuanya. Nah, ini tuh Hamin 2 sebelum kita lebaran, kita itu mau beres-beres rumah dulu. Berhubung di sini ada Bang Aki dan Abang Sodik juga, jadi kita ajak sekalian untuk beres-beres rumah. Nah, itu di depan televisi tuh sebenarnya itu kocar-kacir banget. Anak-anak itu kalau main nggak tahu apa aja yang mau dimainkan ya. Ada plastik, ada botol, ada apa aja itu dikeluarin semuanya. Dan aku minta untuk Abang Haki untuk menyapu, sedangkan Abang Sudik untuk ngebersihin kaca. Jadi ini tuh kita rekam satu persatu ya. Sedangkan aku sendiri, aku lagi buat masak di dapur untuk persiapan lebaran nanti. Jadi sekalian dah kita semuanya kerjasama. Nah, ini Abang Sudik mulai untuk ngelap kacanya. Nanti setelah Abang Sudik ngelap kaca, akan dilanjutkan untuk ngelap lantai juga. Jadi sebelum lantainya dilap, kita lap kaca dulu supaya bisa lebih bersih dan lebih kinclong. Nah, di sini aku langsung ngambilin tuh ya, untuk ngambilin koran supaya kacanya itu makin kinclong gitu loh. Kalau cuma pakai kain aja itu kayaknya kurang bersih, kurang gimana gitu ya, kurang keset kayaknya gitu. Nah, setelah semuanya selesai, baru deh Abang Sudik itu ngelanjutin untuk ngelap si lantainya, ngepel lantai gitu ya. Semuanya dilakukan sama Abang Sudik sendirian. Biasanya kalau untuk ngepel kayak gini itu tahun kemarin itu dikerjakan sama Abang Haki, kadang juga aku. Sekarang Abang Sudik sudah mulai gede, jadi sekalian dah Abang Sudik belajar untuk ngepel lantai. Aku pakai alat pelnya yang kayak gini ya, yang sudah instan seperti ini, jadi itu lebih gampang dan itu tuh juga disenengin sama anak-anak. Abang Haki, Abang Sudik dan juga adik Via tuh seneng banget kalau ngepelnya pakai kayak gini, karena kenapa? Itu tuh sekalian bisa main-main katanya gitu ya. Nah, ini Abang Sudik lagi ngepel, sedangkan aku itu lagi persiapan ngebersihin area kamar, dan maaf itu di blur karena memang benar-benar kocar-kacir banget di kamar. Lanjut di sini aku mau ngebersihin di area dapur. Tadi tuh sudah masak ya, masak untuk persiapan anak-anak kemakan. Dan di sini aku mau ngebersihin dulu di pipa kakas dapur yang sudah aku pakai. Untuk momen seperti ini tuh satu tahun sekali, kayaknya seru banget gitu ya. Kan makanya daripada itu aku ajak anak-anak supaya anak-anak itu lebih produktif di rumah. Dan puasanya juga nggak terlalu gimana gitu ya, karena kan namanya juga persiapan lebaran, jadi semuanya itu harus kerjasama. Dan dilanjutkan ini Abang Haki katanya sih pengen ngebersihin toilet, ya udah aku kasih aja tugas untuk ngebersihin toilet. Dan ini adalah toilet di kamar depan, mohon maaf kalau itu memang belum dikeramik karena kita masih tahap ngumpulin dari awal lagi untuk ngekeramik si kamar mandinya. Dilanjutkan lagi dengan kamar mandi belakang. Kamar mandi belakang sudah agak bersih, jadi Abang Haki cuma tinggal gosok-gosok sedikit aja yang masih kotor. Lanjut di sini aku mau goreng pangsit karena ini untuk persiapan mie ayam yang aku buat. Jadi mie ayam itu mau aku makan di waktu pas lebarannya. Jadi sebelum lebaran kita itu mau goreng pangsit dulu supaya bisa lebih awet dan juga sekalian bisa dibuat untuk cemilan. Pangsit di sini aku beli di toko pasar sekaligus bersama mie ayamnya gitu ya. Jadi itu sepaket. Gorengnya cuma sebentar ini ya, dan mohon maaf kalau memang sedikit agak gosong karena memang apinya itu ternyata agak-agak besar gitu ya. Sedangkan teflon yang kita pakai itu adalah teflon stainless yang bahannya itu cepet banget untuk panas. Nah, di sini dibantu sama Abang Sudik. Abang Sudik sudah ngepel ya. Jadi Abang Sudik pengen ngetain di area toplesnya supaya lebih rapi aja sih kulit pangsitnya ini. Nah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang bikin aku untuk ngerekam, ngedokumentasi. Karena momen yang seperti ini tuh gak bakalan terulang lagi gitu loh ya. Walaupun terulang lagi, itu tuh pasti beda momennya gitu. Nah, setelah kita semuanya masak dan beres-beres ini, aku mau ngenata untuk cemilan di hari rayanya. Di sini ada keripik, ada kerupuk, kemudian ada jagung, ada kacang, dan juga ada beberapa macam aneka kue. Nah, di sini aku gak dibantu sama anak-anak karena anak-anak tuh sudah kerjakan dari tadi. Jadi ya udah, ada anak-anak sekalian dah bisa main-main sekaligus istirahat.
Sedangkan aku di sini ya gitu dah, lanjutin aja pekerjaannya supaya cepat selesai dan cepat istirahat juga sih. Dan itu aku pakai kue monde itu aku beli. Sedangkan untuk kue Oreo ini aku tuh buat yang kemarin itu loh, persiapan adik Novan lahiran gitu ya. Jadi sekarang aku buat untuk persiapan di hari raya. Dan untuk kue yang kita buat itu benar-benar awet asalkan kita itu simpennya di Tupperware atau di yang di toples yang kedap udara gitu loh. Jadi walaupun berapa bulan kita nyimpen itu tetap awet dan tetap kriuk. Nah, mereka itu sudah kerja sama gitu ya. Dan itu mereka lagi main. Dan di luar juga ada Abi yang baru aja pulang dan sekaligus langsung ngebersihin mobil untuk persiapan hari raya. Sekian saja ya kegiatan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.